Kontrol bolanya oleh Marco Merauje di sana. Kirimkan bola langsung ke tengah lapangan. Diterima oleh Maruoka. Masih bisa diamankan langsung oleh kiper. Kirimkan bola ke dalam kotak penalti, tapi bisa ditepis oleh kiper Nur Khalid. Akan peluang kini Mike Out. Kirimkan bola ke dalam kotak penalti, satu sundulan tapi masih 1-2 dengan Paulus Sitanggang. Kenshiro. Kenshiro Michael sudah lakukan, sayang sekali. Daniel. Ya, ini dia. Beruntung tadi. Freddy Saputra umpan ke tengah. Dihalau oleh Kiko. Kali Rizky Pora tendangan kaki kanan berhasil lagi-lagi. Tendangan bebas kali ini. Sudah lakukan keras. Oh! Marco Sandi umpan sudah lakukan. Andi Irfan. Evandro kali ini. Andi Irfan. Oh! Serangan demi serangan ini dia. Berhasil dihalau dengan baik oleh Charlie Demurga. Ya, peluit babak kedua telah berakhir. Skor berakhir 1-1 di pertandingan pekan ke-31 antara Rans Nusantara FC melawan Barito Putra.